positifnya banyak sekali ya, diantaranya meningkatkan keberanian, lalu eksistensi dan keberadaan mereka dipertimbangkan, baik oleh suami mereka, oleh anak-anak, atau di dalam lingkup keluarga yang lebih besar. Selain itu, di lingkungan tempat mereka tinggal juga keberadaannya dipertimbangkan oleh pengurus kampung, misalnya RT, RW, dusun, dan aparat desa. Lalu lainnya misalnya, gerakan intensif di desa, keberhasilan kerja kolaborasi antara kader perempuan desa dengan aparat desa dan organisasi lainnya di desa, itu berhasil mendorong kerjasama dengan desa lainnya, sehingga menjadi kuat bersama-sama dan berhasil mendorong pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan kebijakan, lalu aturan-aturan dan peraturan daerah yang secara spesifik tentang pencegahan perkawinan anak maupun tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Kami berharap kami bisa terus menjadi rekan mitra-mitra kami ya, dan orang-orang yang telah bekerja bersama kami. Semoga kami juga bisa terus menjadi teman, satu visi yang terus mendorong dan memotivasi masyarakat hingga terciptanya keadilan gender dimanapun berada serta dengan siapapun mereka bekerja.